Sehat, kita sekarang hari-hari ini harus tetap kuat sehat karena itu nonton program ini supaya kita bisa ada tips-tipsnya dan bagaimana menjaga supaya tetap aman sehari-hari, ya Intan. ya, Iya dong, pastinya. Nah, hmm. dokter Vita, tadi kan kita udah lihat tayangan ya, bagaimana tentang mengatasi kalau kita demam tinggi, apalagi terutama di malam hari ini, gimana caranya? Nah, dokter Vita tau nggak kalau aku caranya gimana? Biasanya aku langsung cari es batu, Hah, terus es batu. aku kasih aku rendam pakai air, hmm. pakai kain, terus aku taruh deh di kening, tuh bener apa salah dok Oke, okay, pakai sirup, pakai air juga. Ya? <laughs> es buah dong ya, ya oke okay. memang seringkali demam itu paling bikin panik kita uh -huh. juga tahu. Nah itu kalau pakai es batu saja itu nggak boleh sebenarnya karena es batu ini nanti terlalu dekat sama kulit ini malah langsung bikin kulit ini bisa cedera juga. Jadi karena itu tutup dulu sebenarnya kalau yang mau pakai yang dingin harus ditutup dengan handuk yang tipis gini. Tapi sebenarnya ya kita nggak perlu pakai yang dingin kayak gini kok. Ini kan es batu nih. Mm -mm. Sebenarnya cukup pakai justru air yang suam-suam kuku. -suam Jadi air oh. nih kayak gini ya. Ini air kita Taruh di wadah, ini wadah pindahin dulu ya. Nah, ini taruh di wadah gini. Ya, kira-kira nggak -kira usah terlalu penuh amat ya. Lalu kita taruh sekain kecil tergantung ukuran jidat kita seberapa ya. Kalau jidatnya besar, boleh lebih besar. <laughs> ya, lalu ini kita jangan basah-basah begini. Ya, kita harus dibikin peras dulu, supaya sampai dia benar-benar kering. Lalu taruhnya sebenarnya bukan di kepala, bukan di jidat. Taruhnya di antara ketiak atau lipatan paha. Oh, kenapa tuh? Ya, karena bagian sana itu ada aliran pembuluh darah yang besar-besar. Nah, pembuluh darah yang besar-besar ini membantu menghantarkan dan menyamaratakan panas juga. Oh, ini buat anak-anak aja, atau orang dewasa aja, atau sama orang dewasa dan anak-anak? Ya, sama. Anak-anak juga sama. Oh, Kita sama. kalau mau kompres, itu sebaiknya pakai air yang suam-suam kuku. Eh, ya. Itu berarti diangetin dulu ya? Airnya hmm. berarti direbus dulu sedikit gitu? Iya, jadi airnya Jangan banyak banyak, mm -hmm. ya, ya jadi air air biasa aja, nggak usah pakai espek gini, nggak usah, ya mm. jangan pakai air panas, apalagi air siang panas oh, kan, jadi, jadi pakai nah, ya bisa emang yang paling sering orang pakai air dingin atau es batu, paling nggak perlu air air yang hangat-hangat biasa aja. Oh. Hmm. Nah yang harus diwaspadai itu panas berapa derajat? Tok? Nah kita tahu panas dulu sekarang Karena itu kalau orang merasa demam Kadang-kadang kita nggak tahu tuh nggak diukur Aku rasanya kayak demam nih Pas diukur eh 36 Ya iya, berarti iya, kan normal Nah memang kadang-kadang perasaan itu Perasaan lemas, perasaan mau batuk Perasaan mau pilek Itu rasanya akhirnya udah rasa seperti itu Kayak rasa meriang ah. Tapi kita perlu pengukurannya benar Nah kita ada termometer kan Nanti kan termometer yang dipakai Apalagi untuk anak-anak nih Jangan pakai termometer yang rai raksa Justru pakai yang seperti ini nih digital itu ya. Itu digital ya. ya digital. Oh. Jadi bisa kelihatan ya. nih nanti, bisa kelihatan hasilnya langsung tertulis hasilnya berapa. Oh. Normalnya itu suhu 36,5 sampai 37,2. Atau 37,5. Oh. Nah, kalau anak-anak tapi kalau bayi yang bisa di bawah 3 bulan mesti lebih hati-hati ya karena mereka 37 derajatnya sudah dihitung demam. Nah, kalau demamnya itu atau panasnya antara 37,5, 38, 38 itu kita bilang oh ini baru demam betulan. Hmm. Kalau 37,6, 3,7 itu kita bilang itu adalah demam sub demam ya sub febris oh. artinya hampir demam nah oh. hampir demam nah kalau udah hampir demam itu hmm. harus sudah dikompres boleh dikompres nggak apa-apa kompres itu kan tujuannya untuk menurunkan ya, demamnya demam ini oh. sebenarnya nggak terlalu takut ya demam itu sebenarnya adalah tanda bahwa tubuh kita lagi melawan kayak kira akhir ini kan kita tahu bahwa covid 19 itu juga paling banyak 65-80 itu demam Orang hmm. panas. Makanya kita kalau sekarang lagi jalan-jalan, intan merasa nggak lagi jalan-jalan dikasih gitu orang-orang mau -orang, iya, masuk. Iya. Kan? Ya karena itu adalah screening yang pertama. Ya karena demam oh. itu kan yang paling sering kan keluhannya. Oke. Okay. Hmm. Nah, tapi tuh misalnya nih kayak kita pertama kali ngerasa demam, ya. itu berarti tindakan yang pertama kali kita harus lakuin itu cek suhu dulu. Pastikan dulu demam apa dulu. Ya. Nah, tapi itu? di luar itu kalau memang rasa nggak sehat, memang istirahat kan. Tapi memang hmm. kita jangan paksa untuk beraktivitas. Kalau anda hmm. memang harus kantor ya anda sebaiknya di rumah saja. Apalagi zaman sekarang ini kan. Nah, hmm. Anda kan harus tahu bahwa kalau kita keluar, siapa tahu kita ini ternyata membawa virus yang kita nggak mau nanti melakukan orang lain. Jadi, protokol kesehatan harus diingat. Oh, ya tetap iya, pakai iya. masker masa ingat. Gini kalau ya. bisa nggak usah bertemu orang lain dulu di rumah aja. Ya yeah. bilang aja sama bosnya atau mungkin sama teman kita. Eh hari ini nggak dulu ya. Karena saya kayak nggak enak badan nih gitu. Mm -hmm. Nah terus gitu. kalau ini kan malam hari ini dokter yeah. ya. Ini berarti kan biasanya kalau pakai miny kayak minyak-minyak kayak putih hmm. atau minyak-minyakan yang lainnya itu ngerasa kayak lebih apa ya? Lebih nyaman gitu. Itu boleh nggak sih di air rendamannya dicampur sama minyak-minyakan itu? boleh aja, tapi kan nggak terlalu perlu langsung ditaruh di dalam air rendaman ini. Kita boleh pakai kok minyak kayu putih untuk kita membuat merasa nyaman kan, nggak hmm. apa-apa. Ya yang in ingat anak-anak kadang-kadang orang tuh salah pakai alkohol. Alkohol dikasih karena kan rasanya dingin ya. Iya, nah, itu gak boleh. Nggak ya? Gak boleh kan nanti bisa bikin cedera pada kulit anak juga. Apalagi kalau kena bagian mata atau mungkin bahkan tertelan, wah itu lebih bahaya oh. lagi. Nah kalau habis itu boleh kasih minum air putih nggak sih? Terus apa atau ada perlu obat atau gimana? Ah, Intan pinter banget ya. Kayaknya udah ini ya hidup sehat banget kayaknya. Iya Pasti <laughs> <tuk> <Maksudah, tuk> udah sering berapa tahun <tuh> udah jadi dokter di sini? Sama dokter. dong kayak pemirsa hidup sehat semua di sini pada pinter-pinter pasti. Nah, benar. Kita harus ingat bahwa hidrasi atau minum air itu penting sekali hmm. karena tubuh kita mempunyai sistem sendiri untuk bisa menahan supaya panas nggak sampai melukai kita sendiri. Jadi air yang sedang-sedang saja itu cukup. Oh, bener, air, itu, air ya. suhu normal ya? ya. Pastikan tidak sampai dehidrasi. Biarkan tubuh kita minum. Ya, lalu misalkan kita tahu bahwa kita kalau buang air itu juga bagus. Ya. Oke, okay. hmm. nah aku biasanya kan kalau misalnya malam-malam demam nih, terutama hmm. malam, terus kayaknya menggigil terus, mulut rasanya nggak enak pahit ya rasanya, hmm. terus dikasih sama mama teh manis, anget itu bener nggak sih? Bener nah, gak itu sih? bagus banget karena apa? Ketika kita sedang sakit, tubuh kita berjuang melawan penyakit, kan, terus kekebalan tubuh juga butuh makanan. Makanan hmm. apa? Glukosa. Glukosa yang paling mudah dicerna adalah gula yang berasal dari teh manis. Terus kan, kan gula gula pasir, gula batu itu kan gula yang kita bilang oh jangan terlalu banyak gula, nanti takut kegemukan. Tapi kalau lagi sakit, justru kita butuh energi energi yang instan, jadi oh. karena itu butuh diberikan kayak gitu malah lebih segar untuk menambah energi. Oke, okay. hmm. nah terus tipsnya berarti apa nih, Dokter Vito nih? Di, kita diulang ya tadi ya. awalnya, misalnya pertama kali dipastiin dulu ya. harus ini bener-bener panas, habis itu demam ya, hmm. tahunya demam, demam nih di atas 37,2 ya, berarti harus hati-hati demam. Hmm. Oke, okay. boleh kompres, boleh enggak, enggak apa-apa kok. Sebenarnya intinya istirahatnya aja. Hmm. Kalau di atas 38 dan kita mau kompres, ingat kita kompres dengan ka'in atau handuk yang kita sudah rendam dengan air yang suam-suam kuku saja hmm. lalu kita keringkan jangan sampai kering banget tapi jangan sampai basah juga taruh di lipatan paha atau lipatan ketiak Ya, atau lipatan ketiak. Jadi lipatan, ya. lipatan ya. ketiak. Hmm. Terus. Air minum tadi seperti Intan selalu bilang bahwa minum air ya, jadi jangan sampai dehidrasi. Ini penting sekali. Makan boleh, kita makan saja boleh makan juga, boleh makan tadi makan yang manis-manis juga boleh, makan yang banyak proteinnya terutama. Dan tadi kita belum sebutkan boleh ya? ada obat ya, oh. boleh saja kita boleh pakai obat. Dan kalau untuk anak-anak ada sirup, sirup ada dosisnya, lihat ukuran bagaimana berat badannya dan juga usia anaknya. Untuk tahu ya. obatnya itu apa yang diminum? yang paling bisa kita minum untuk turun panas adalah paracetamol dan oh, itu gampang ditemukan okay. mereknya bisa apa aja tapi paracetamol ada unsurnya jadi ha? bahan aktifnya adalah itu nah ini yang penting nih kapan sih kita ke dokter Intan? nah ya itu kapan? Ya kan? kapan kita ke dokter adalah satu kalau panasnya itu panas sekali di atas 40 derajat itu kita perlu ke dokter ya kita hmm. harus segera mencari profesional medis yang kedua kalau anak memang dia panas dan mungkin dua hari tidak turun itu juga penting sekali yang ketiga kalau sampai ada kejang atau sampai dia tidak bisa makan, tidak bisa minum dengan baik, mual, muntah, berarti dia nggak bisa ditahan dengan dehidrasi. Maka okay. sebaiknya memang segera ke profesional oh. medis. Yang paling terakhir, kalau nggak yakin, udah pemirsa, kalau nggak yakin, jangan mengobati diri sendiri. Udah segera cari profesional yeah. medis saja. Satu, ya. satu lagi dong, dokter. Ini Apa satu ini? lagi. Biasanya kalau panas yeah. itu aku disuruh pakai selimut, baju yang tebel, selimutan katanya supaya selimut dan bajunya itu uh, nyerap panasnya, keringetan, jadinya keluar. Itu benar nggak nah, sih? Nah, ini sebenarnya malah salah dan bahaya. Karena soalnya oh. kalau kita pakai selimutan yang tebal, malah panas yang harusnya keluar. Gak bisa. Justru kita pakai pakaian yang tipis supaya dan itu nyaman buat kita istirahat sehingga panasnya malah bisa terdistribusi. Bahkan kalau misalnya mau pakai kipas angin, nggak apa-apa. Asal kipas angin ini bukan yang terlalu blow aja, nggak terlalu hmm. mengalir banyak, tapi ini supaya nanti panasnya bisa dialirkan lalu udara juga. Oh, ya? jadi ternyata hmm. salah ya. Aku jadi paham sekarang. Paham ya, jadi kalau misalnya malam-malam ke apa demam panas, hmm. gak boleh langsung panik ya. Jadi itu tadi langkah-langkah yang harus ya. dilakuin. Hmm. Nah, tapi ini ngomong masalah demam, ini kan tanda awal gejala COVID ya dokter? iya ya. bener. Ini bahaya banget jadi kalau ada keluarga yang demam Tetap jangan lupa untuk tadi dokter Vito bilang Tanamkan protokol kesehatan ya Pakai masker jaga jarak Nah ini nanti kita akan berbincang dokter Vito Dengan seseorang yang survive dari Covid-19 Siapa dia? Sesaatnya kita tetap di Hidup, hidup Sehat, hidup sehat.